Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Daeng. Ketemu lagi. Nah, kebetulan saya sekarang ini lagi berada di lapak sahabat Daeng, itu lapaknya Kang Wahyu, untuk melihat beberapa koleksi yang ada di sini. Seperti biasa, karena memang pilihannya beliau banyak ya, dan saya rasa bisa jadi referensi buat teman-teman yang pengen nambah koleksi atau buat jual lagi. Ya, oke, seperti apa keseruan di sini? Kita langsung kepo-kepoin lapak Kang Wahyu yang ada di Curug Tangerang atau alun-alun atau Curug Kulon Tangerang. Nah, dari sini kita sudah lihat beberapa pilihan, mulai dari bahar. Ini bahar ya kan. Ada juga ring yang untuk cewek ada, yang untuk cowok ada, titanium ada, monel juga ada, titanium juga ada yang chrome gold, ada juga yang kombinasi, ada juga yang hitam kayak kulit saya. Hai. Ada juga yang untuk gelang nih, ada juga liontin, ada yang kalung, ada juga tasbih antegalau nih tuh. Nah, ini cakep nih tasbih nih, kita mau kalau habis sholat ya kita bisa gunakan ya kan. Banyak gunanya sebenarnya ini tasbih nih, sangat banyak gunanya. Dilapar lagi. Gitu. Nah, tuh banyak ada Tiger. Jenisnya juga beda-beda ya. Tuh, ownernya tuh. Gimana? Sehat, Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting sehat dulu itu yang utama. Ya. Ntar dulu. Ada juga nih saudara di sini nih. Dengan siapa nih? Bang Ute. Bang Ute, salam kenal, Bang ya. Hai, ya. Subhanallah. Saya senang beli pakai PC juga itu. Auranya positif sekali. Aduh, Mama. Tapi enggak tahu nih kalau lihat janda sama kayak saya enggak nih. Wah. Enggak beda. Berarti manusiawi lah ya. Manusiawi lah. Oke. Izin Pak, saya mau update dulu di lapaknya Kang Wahyu ya. Oke, Kang. Ini tadi kan dikeluarin nih yang biangan-biangan nih menurut saya, karena mulai dari ruby, ada juga jenis giok Burma dan juga bacan, bahkan kelawing. Garnet ini kayaknya. Iya, garnet. Nah, ini estimasinya dari berapa sampai berapa nih? Kita mulai dari garnet nih. Harganya estimasinya di harga, kalau itu garnet katanya. Oh iya, tapi ini apa? Alpaka ya? Titanium. Titanium chrome ya? Wih, cakep loh ini kualitasnya. Udah ngeklep ini. Lumayan bersih juga. Oke. Wow, mantap ini. Tapi harga kita masih di harga penawaran ya, masih bisa nego, tenang aja. Teman-teman tinggal datang di sini pasang muka permohonan pasti ada potongan harga. Aduh, mamae. Tuh, cakep-cakep banget nih, bikin dompet bergetar. Pokoknya kalau pakai batu begini mortolet saya cuekin ini. Ini gede nih, doko ya maksudnya apa palemnya? Doko. Doko. Oke, ini bacaan doko. Dia alpaka krum ya? Iya, alpaka krum. Oke. Tapi di dop ya. Jarang-jarang nih. Nah, yang kayak gini kita kasih berapa? Kalau yang itu namanya gope. Gope, masih di harga penawaran ya. Ini jumbo loh ini. Ini kalau sudah masuk di galeri nih buka harga 1,5 nih. Nah, mumpung di lapak, ayo buruan, karena kalau sudah dibeli sama orang galeri dijual mahal sudah. Nah, ini juga cakep nih. Ini apa? Doko juga ya? Total ya? Titanium ini maringnya tuh mewah juga nih. Tuh. Ini yang berapa? Kalau yang itu benarnya 700. 700 ya. Nih. Ini sebenarnya kalau saya, karena sedikit paham ya bacan ya, ini cocoknya di 1,5. Asli kalau saya ya. Mulai dari seratnya, body glassnya, ukurannya, itu tidak pantas di bawah 1 juta. Nah, makanya teman-teman langsung beli di sini, karena kalau saya jual 1,5 udah nih. Makanya jangan beli sama saya, kalau saya mahalin. Siapa suruh beli sama saya? Ini enggak nyampe 1 juta ya kita jual ya. Cuman 750. Nah, coba tuh. Kalau sama saya 1,5, ayo. Makanya belinya di pelapak, jangan ke saya mahalin. Ini juga ada masuknya doko kembang ya? Iya, doko kembang. Nah. Kalau dibalik ada motif angka 7 dia. Oh, begini ya? Dibalik di belakang. Oh iya benar tuh, 7. Sayangnya ini pola ininya kebalik ya. Jadi ini kristalnya malah ya, yang jadi 7 ini kristalnya. Itu kalau center mah tembus aja. Iya, ini kelihatan tuh. Enggak di center aja tuh. Ya. Ini konkret ini kualitasnya nih. Kalau dia di center dari bawah jelas, karena di bawahnya kan sisanya kiri kanannya kan hitam. Jadi kalau kena cahaya dia lebih. Ini antik nih, ini kayaknya bisa jadi referensi juga nih untuk masuk doko apa bacaan antik ya jatuhnya. Ini berapa kita kasih? Kalau itu kenanya gope aja. Gope. Coba ini Bang, ambil senter. Ini biar orang percaya. Ini kayaknya orang bakal suka nih. Asli. Senter HP enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Senter HP karena dia kelihatan dari bawah ininya. Nah, lihat nih angka 7-nya nih. Tuh, jelas banget ya. Angka 7-nya nih. Benar, diam-diam handphone-nya diam. Ah, tuh. Angka 7-nya jelas tuh. Iya, lebih jelas dari bawah ya. Jadi kalau di sini emang kebalik, tapi kalau gini pas banget. Tuh. Harganya masih worth it. Kemana? Oh siap. Oke, hati-hati Bang.
Nih, kita ada ruby juga. Kalau ini ruby perak apa alpaka nih? Perak. Oke, ini ringnya perak nih, ruby jumbo juga size-nya. Tuh. Guys, mantap juga nih rubinya, ringnya udah perak, enggak perlu repot kita ganti ringnya nih, sudah perak. Ini juga ada giok Burma. Ah, perak juga nih kayaknya nih. Nah, giok Burma nih ringnya udah perak. Giok Burma ringnya udah perak. Giok Burma ring perak. Terus, nah kalau ini clawing, ya benar ya. Ini clawing. Ini clawing. Ring titanium ini mah ya. Ring titanium. Oke, bacaan yang mana belum tadi? Ini sudah tadi. Ini belum nih, clawing lagi nih ya. Kita kasih berapa clawing kita? Kalau yang itu mah kenanya 200.000. Oke, 200.000 ring titanium ya. Mantap. Oke. Ai mamae. Udah pakai model Garut lagi ya? Iya. Tuh. Headmate benar-benar. Ini jarang ada nih. Spiritus masuknya ya? Iya, Spiritus Blue Mijon. Nah, Blue Mijon. Wih, warnanya enak banget. Waduh, kristalnya udah dapat. Warnanya adem nih, kalem dia. Kita kasih berapa? Kalau yang itu kenanya 400. 400, oke. Ini harga 400.000. Ringnya sudah monel. Aduh, mamai. Dompet bergetar, mama. Cakep. Oke. Blue Mijon ya, ininya Blue Mijon, cakep nih kalau kita lihat ini tuh bersih dia, clean. Dia mirip-mirip bacaan ini nih, tuh. Makanya saya bilang ini bacaan ini seharusnya mahal, tapi dijualnya di lapak akhirnya dikasih murah kayak ini nih. Ini mahal ini aslinya nih, mewah ini menurut saya ya tuh. Udah kristal, nggak perlu di center, apalagi kalau di center nih. Makanya beli buruan sebelum saya beli. Kalau saya beli saya mahalin udah 1,5, bodo amat dah. Karena kualitasnya cakep. Oke, kita masuk lagi ke kotak berikutnya. Ini bisa dirapin dulu bang, takut kececer. Iya, nggak apa-apa. Nah, ini di sini ada kalimaya dan juga ruby ya. Ini kalimaya nih. Wih, jarongnya pakai monel lagi nih. Ini udah monel, aduh mama. Ini juga kalimaya sama monel juga, dop juga ya. Ini ada lagi yang kecil-kecil nih, size kantoran nih. Kantoran. Mantap jiwa. Wadaw, pilihannya banyak banget nih kalimayanya nih. Tuh, kecil-kecil cabai rawit loh ini. Nah, yang suka ruby juga kita ada ya. Ini saya rapin dulu untuk kalimayanya. Ini ada ruby lagi nih, ruby. Tuh. Ini ruby, size-nya size kantoran ya. Rubinya size kantoran. Ini juga kecil, tuh. Kuning ya? Kombinasi. Ini ada lagi. Tuh. Ini safir maksudnya, black safir, ringnya monel. Safir ring monel, ini black opal lagi. Tuh, ini semuanya belum kita kancing ya, sengaja. Ini coba kita kenain cahaya ya. Tuh jarongnya, ini apa? Black opal ya? Iya. Kita kasih berapa nih? Itu harganya opal. Oke ya. Tapi dia apa? Afrika apa apa? Afrika. Afrika ya. Enak banget jarongnya. Udi, udah kayak lampu disco. Tadi saya pikir nggak ada jarum, pas kenain cahaya, aduh. Kalau kalimaya bukan dua
jual batu, jual jarong. Iya, betul, sepakat. Jadi enggak perlu ukurannya gede atau kecil, yang penting jarongnya ada enggak, ya kan? Nah, kita semuanya di sini sudah ada nih jarongnya nih. Oke, untuk part pertama nih, kontak person yang bisa dihubungi berapa nih? 0853 11 155 ya, dengan Kang Wahyu bisa by phone atau via WhatsApp ya. Kita terima kirim-kirim enggak? Oke, terima kirim. Skemanya yang penting dana ditransfer barang kita kirim dong. Oke. Dan kalau teman-teman misalkan pengen gunakan jasa Daeng, bisa nanti saya bantu dana ditransfer ke Kang Wahyu, nanti barang saya yang kirimin. Yang penting pas saya lagi ngonten di sini ya. Oke, Kang, terima kasih banyak sudah dikasih nge-review. Sukses siap, buat usahanya. Nanti kita buat lagi buat part berikutnya. Oke, sahabat Daeng, tadi sirkus di salah satu lapak yang ada di Curug. Oh, sahabat tadi di lapaknya Kang Wahyu, bagi teman-teman yang mau koleksi silakan merapat ke sini karena di sini bidangnya banyak, harganya terjangkau. Dijamin dompet bergetar dan aduh mamae. Oke, sampai ketemu lagi. Salam kopi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Close di sini.